The Shias in Malaysia are once again under attack, this time coming from the newly minted Chief Minister of the State of Kedah. He has put in motion efforts to halt the spread of Shia in his state, and he has the support of a federal minister in charge of religious affairs in the Prime Minister's department. We speak to Muhammad Kamil Zuhairi Abdul Aziz of Shia Community Centre, Hausa Arita, on the latest attack. Tajuk Syiah ni menjadikan satu isu yang begitu hangat. Dan kita tahu pada peringkat antarabangsa isu Syiah ini di antaranya dimainkan dalam konteks apa yang berlaku di Syria. Berbagai-bagai analisa dilakukan. Walaupun kita lihat masyarakat dunia seolah-olah hendak dibawa ke satu arah yang mana nak dikatakan kepada mereka bahawa apa yang berlaku ialah pertumbungan antara mazhab. Tetapi kalau diperhalusi, bahkan kita lihat ada penganalisa-penganalisa dalam negeri pun, apabila mereka membuat penelitian, mereka sudah mula memberi pandangan-pandangan yang berbeza. Kerana apa yang berlaku, kata mereka, ini bukan isu mazhab. Bukan pertelingkahan di antara dua mazhab yang ada di dalam Islam, mazhab Sunni dan juga mazhab Syiah. Tetapi ia adalah satu perkara yang puncanya adalah perkara yang lain, iaitu pihak ketiga yang sebenarnya yang hendak melaga-lagakan kedua-dua mazhab ini. Jadi kita sudah melihat para penganalisa hatta dalam negeri pun sudah mula membuat penelitian. Dan kita lihat selain di Syria juga berlaku di tempat-tempat lain seperti di Bahrain, seperti di Saudi, yang mana mereka menyuarakan hak mereka. Dan juga kita lihat di tempat-tempat lain, hatta yang majoritinya Syiah pun di negara Iraq, yang kerajaannya pun kita lihat dipegang oleh para pemimpin dari mazhab Syiah, pun kita lihat timbul perkara-perkara yang mana pada akhir-akhir ini kita lihat seolah-olah setiap hari berlaku pengeboman, pembunuhan, yang kalau kita lihat berita-berita itu, kita lihat yang menjadi mangsanya ialah orang-orang Syiah. Walaupun di negara yang majoriti Syiah, yang pemerintahannya dipegang oleh pemimpin-pemimpin dari orang Islam yang bermazhab Syiah. Balik ke dalam negeri lah, di Malaysia ni kita lihat track record lah sejak berapa tahun yang lepas lah, katakan 10 tahun yang lepas ataupun 15 tahun yang lepas, kita melihat sentiasa ada waktu-waktu yang mana bila datang waktu itu isu Syiah ni menjadi hangat. Berkali-kali sudah kita lihat. Yang terakhir ini ialah di dalam bulan Ramadan. Walaupun sebelum ini kita lihat di 3 tahun yang lepas di dalam bulan Muharram, ketika masyarakat Syiah, komuniti Syiah mengadakan peringatan tentang ulang tahun kewafatan, ataupun masyarakat Syiah mengatakan kesyahidan Sayyidina Hussein ataupun Imam Hussein yang disebut oleh masyarakat Syiah, iaitu cucunda Rasulullah. Jadi pada bulan Muharram ketika memperingati Sayyidina Hussein, berlaku serbuan. Ketika itu kita lihat selama beberapa waktu tajuk utama di Malaysia, bahkan sehingga ke seluruh dunia. Begitu juga tahun ini pada bulan Ramadan. Sepatutnya kita melakukan zikir-zikir yang ada di dalam bulan Ramadan, kan? Tetapi habis semua media masa di dada-dada akhbar 5-6 muka satu hari, kan? Seolah-olah menjadi satu sebutan yang utamalah di lidah kita di dalam bulan puasa.
tidak kurang daripada tuduhan-tuduhan seperti yang dilontarkan 3 tahun lepas ketika memperingati cucunda Rasulullah, kewafatan cucunda Rasulullah, kesyahidan cucunda Rasulullah Zain Hussein. Dan yang melontarkan perkara-perkara ini sebahagian besarnya adalah tokoh-tokoh agama. Jadi tokoh-tokoh agama sepatutnya berhati-hati di dalam mengeluarkan kenyataan. Taklah berdasarkan sumber-sumber. Pergi kepada isu syiria, para penganalisa sudah mula membuat penelitian. Di belakang apa yang berlaku di syiria sebenarnya ialah Israel. Di belakangnya adalah Amerika. Di belakangnya ialah negara-negara yang kerjasama dengan mereka. Kita di sini apabila kita dituduh bermacam-macam, kita diperlakukan sewenang-wenangnya, kita mempunyai saluran kita yang tersendiri, iaitu saluran perundangan. Kita mempunyai perlembagaan persekutuan. Kita mempunyai kesepakatan di peringkat antarabangsa yang di bawah piagam bangsa-bangsa bersatu, Tubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kesepakatan yang ada di dalam negara-negara OIC. Jadi, kita menggunakan cara kita yang tersendiri di tanah air kita yang tercinta di Malaysia ni. Tetapi jangan kaitkan kita dengan Iran. Jangan kaitkan kita dengan Hezbollah. My time, the pin in the neck was MalaysiaKini.com. You just work for the Malaysia Kini, Malaysia Kini. Daripada Malaysia Kini, please leave the board. Don't associate me with Malaysia Kini. I get into trouble.